Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya lagi berada di salah satu komplek villa di Cipanas Puncak ya. Tepatnya di komplek villa Bukit Danau. Saya rekomendasikan satu unit villa dengan luas 1200 meter ya. Dengan view-nya yang cukup bagus, langsung tembus ke danau. Posisi villanya ini berada di atas jalan ya, dengan bangunan dua lantai dan garasinya cukup dua mobil nih, garasi tertutupnya. Ini halamannya masih cukup luas ya, ada kolam ikannya juga dan dari sini bisa memandang view-nya ke danau juga. Ini bagian halaman depan ya. Bagian halaman depan langsung menghadap ke jalan. Ini kondisi bangunannya masih kokoh, terawat ya. Ini konsep bangunannya cukup unik ya. Ini udah direnovasi nih. Ini halamannya masih cukup luas ya. 90% ditanami rumput hijau ya. Di halaman ini banyak batu-batu ya, alami, tidak dihilangkan dari aslinya. Jadi kesannya halaman ini memang benar-benar natural gitu ya. Perpaduan antara rumput hijau dengan batu-batu di sekitarnya. Cocok dengan konsep bangunannya. Nah, dari sini juga kelihatan ya view danaunya langsung tuh. Gunungnya kelihatan jelas, tampak semuanya kawasan bukit danau karena ini villa posisinya memang paling atas ya. Jadi view kelihatan semuanya di sini. Sekarang kita coba lihat area bagian dalam villanya ya. Ini kita lagi berada di balkon depan pintu utama nih. Kelihatan ya view-nya dari sini. Thank you.
sekarang kita masuk ke ruangan dalamnya ya. Nah, ini ruang utama ya, ruang tamu. Kondisinya masih rapi, terawat. Bagian atapnya juga masih rapi ya. Ini villa pokoknya siap huni. Sekarang kita masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarganya cukup luas juga ya. Jadi ini villa, jumlah kamarnya semuanya ada 9 kamar utama dan 1 kamar pembantu. Untuk kamar mandi semuanya ada 7 kamar mandi ya. Nah, ini kita coba lihat bagian kamarnya. Model kamarnya dari 9 kamar itu hampir sama ya. Jendelanya dengan kaca yang lebar. Jadi semua dari jendela itu bisa memandang ke danau. Jadi hampir semua kamar konsep jendelanya sama seperti ini ya. Jadi dari kamar itu bisa langsung memandang ke danau ya. Nah, ini bagian kamar mandinya ya. Bersih, rapih, terawat. Ada wastafel juga di samping. Ini meja makan ya, unik juga dari kayu. Ini bagian dapur. Dapurnya juga masih rapi, terawat, bersih pokoknya. Pokoknya ini siap masuk ya, siap huni. Di dapur juga ada kamar mandinya 1 ya. Jadi di lantai 2 ini banyak kamar-kamar ya dengan ruang utama. Ini cocok untuk Anda yang punya keluarga besar. Cocok banget nih villa ini. Sekarang kita lihat model kamarnya ya di lantai 2. Ini bentuk konsep jendelanya semua kaca lebar ya. Jadi dari jendela itu hampir semua bisa memandang ke taman, khususnya kita bisa lihat ke danau juga tuh ya.
kita masuk ke ruang utama di lantai 2 ya. Dari sini, dari ruang utama ini, kita bisa memandang lepas ya ke danau. Tampak jelas ya danaunya. Cukup luas ya. Ini balkon atas, balkon lantai 2 yang tertutup. Enak nih buat santai. Karena di sini juga kita bisa langsung lepas melihat danau ya. Kelihatan banget dari sini. Bagi Anda yang lagi cari villa yang view-nya lepas, mungkin ini bisa jadi rekomendasi ya. Biar gak penasaran, silahkan dicek lokasinya dan hubungi via kontak WA langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.